pertanyaannya, ha, untuk Buya, gelar Daudi banyak. Buya ingat gak? Apa saja gelar beliau ini? Yeah. Satu sudah benar, SPT. Dan kemudian juga Daudi tidak boleh kasih clue. Nah, itu sudah boleh. Satu dan SPT. Dan kemudian ada pertanyaannya, Daudi, berapa nomor sepatu Buya? Politik hukum menarik diulas. Kadang menciptakan kemelut, kadang menyesatkan. Jangan sampai terjerumus. Publik berhak tahu kebenaran. Dalam alam pikiran, kita berdialog agar kebenaran bisa diungkapkan. Simak alam pikiran Ferry Amsari di langgam.id. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di alam pikiran Ferry Amsari. Sekali lagi, acara ini khusus 1 tahun pemerintahan Buya Mahyeldi dan Uda Audi Joinaldi. Kita akan bahas dengan tamu-tamu istimewa. Tadi sudah dibahas soal capaian program, kendala, ya, tantangan ke depan, baik oleh Buya Mahyeldi maupun masukan dan saran dari Pak Gamawan Fauzi. Dan kita kedatangan Pak Wakil Gubernur Da Audi Joinaldi. Karena tadi sudah serius Da Audi, kita mulai dengan yang tidak serius. Tapi penting juga ini mengetahui, karena kuis ini dirancang Pak Gamawan untuk mengetahui pasangan ini masih utuh atau tidak. Pak Gamawan nanti yang menilai ini ada potensi konflik ya, atau tidak, atau nanti apa makin utuh rumah tangganya ya, dengan Buya atau bagaimana. Nah, ini kuis pertama Buya. Ini siap-siap Buya, ini berat pertanyaannya. ya, siap-siap Google. Pertanyaan pertama untuk Buya. Uda Audi ini termasuk pemimpin muda ya, yang suka menggeluti dunia pendidikan. Menikmatilah, saya pikir kampusnya di Bogor, di Makassar, di Wageningen, di Belanda, macam-macam kampusnya. Rajin sekolah. Termasuk beliau, tipe-tipe seperti beliau ini, saya tidak suka jadi teman di kampus Buya. Sudah gagah, suka kuliah, banyak uang. Ini harus dijauhkan, karena begitu kita dekat, nah, luntur kegagahan kita. Jadi pertanyaannya, ha, untuk Buya, gelar Daudi banyak. Buya ingat gak? Apa saja gelar beliau ini? Yeah. Satu sudah benar, SPT. Dan kemudian juga Daudi tidak boleh kasih clue. Nah, itu sudah boleh. Satu dan SPT. Dan kemudian ada MEng ya. MEng. Ini setengah nilainya nih, setengah. Dan kemudian terakhir adalah doktor. Doktor. Ya, yeah, doktor. Nah, ini nilainya agak tinggi karena ini gelar baru dapat ya. Yang lain enggak ingat Buya? Itu yang ingat. Ah, itu yang ingat. Itu yang ingat. Jadi kontennya itu 2,5 Buya. 2,5. Ah, kita mau uji Daudi ini perhatian enggak sama Buya, Pak Kamal. Ini Buya cuma tahu apa? Dr. Audi Joinaldi SPT. Nah, padahal gelar beliau tuh Dr. Insinyur Audi Joinaldi SPT MSC MM IPM Asian Eng. Nah, saya enggak mau juga menghafal ini Bu ya. Pertanyaan untuk Uda Audi. Nah, dulu Uda Audi, kalau udah perhatian dengan Buya ya, beliau ini pernah tampil di YouTube saya, Pak ya. Penontonnya lumayan membludak, 23.000 waktu itu. Nah, satu hal dari bincang-bincang kita Buya, yang saya ditanya teman-teman media soal sepatu bolong Buya Mahyeldi. Pertanyaannya Daudi, berapa nomor sepatu Buya? Buya ini kakinya termasuk yang susah dicari. Itu jurus mengilak atau apa itu? Betul-betul ya? Betul. Jadi, saya dengan Buya punya beberapa sepatu yang sama. Dua.
Ya, satu warna hitam, satu warna putih, dulu sepatu Vans. Lo suka tukaran sepatu? Oh, enggak, karena brandnya beda. Beda. Dan sepatu ada namanya, Mahyaldi Aulia. Jadi berapa nomornya? Buya itu minimal pakai 45. Benar, Buya. Minimal 45, 45, 46 Buya. Nah, di titik ini udah Odi jauh lebih perhatian. Kita lanjut ya. Ini banyak pertanyaan, agak 9 lah. Pertanyaan kedua, Bu ya. Udah Odi ini, nah tadi saya bilang sudah muda, gagah, keluarga berada, terdidik. Makanya enggak cocok jadi teman di kampus ya. Grade kita bisa turun. Ya ya. Pertanyaannya, Bu ya. Siapa nama lengkap istri udah? Kurang suka memperhatikan yang manis-manis, Bu ya. Nggak ingat, Bu ya? Nggak ingat. Aduh. Nama istri beliau ternyata juga suka sekolah. Dokter Fitria Amalia Umar. Ya, betul itu. Udah tak tertukar kan ya. SPKK MKES. Ini keluarga seperti apa? Serius kayaknya keluarga sekolah ini. Ini Buya semakin apa nih? Apa namanya? Perlu juga tanya-tanya Daudi ini soal. Nah, pertanyaan untuk Daudi. Kelihatan Daudi memang sayang sama Buya. Agak akan berlanjut periode kedua. Pertanyaannya, ini berat. Saya ragu bisa dijawab. Umi adalah panggilan dari istri Bu ya, Maili. Beliau ini cukup terkenal, aktif juga di dunia politik dan sosial, Daudi. Ya. Nama beliau Harneli Bahar. Saya tidak tahu persis ada relasinya dengan Pak Fauzi Bahar atau tidak, tapi ada Baharnya. Dari pernikahan Buya dengan Umi ini lahir 9 orang anak. Pertanyaannya udah, sebutkan 3 nama anak beliau saja. Saya ingat 3 pas. Ingat 3 ya. Pernah ketemu, 3 itu berapa kali ketemu. Bini, Taufik. Nama panjang lah kalau bisa. Nama panjang kan? Ada ya, Dini, Taufik. Taufik, yang ketemu di sana, Fauzana. Wah, Buya masih ingat kan nama-nama 9 itu? Betul gak Buya? Betul. Kita putuskan hari ini Pak Gamawan tanpa perlu pernyataan dewan juri ini, udah Odi ini lebih sayang ke Buya. valid. Apa beliau sudah berlasi 1 tahun ya, tentu biasanya yang muda lebih jauh lebih perhatian dari kepada senior ya. Apa senior kan tentu sayangnya ke Daudi bukan ke istri beliau kan. Jadi tadi sudah saling apa coba kita lihat sisi kedekatan masing-masing.